Kami di bawah kami ada RTM, kami ada bernama. Jadi sebenarnya bulan Mei adalah bulan yang di mana kita celebrate Mother's Day. Saya rasa kami memang akan highlight contribution ibu kita dalamlah masyarakat kita kepada negara. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa yang paling penting adalah kita ada budaya di mana kita saling hormati. Saya rasa pada zaman ini kebanyakan ibu pun ada kerja sendiri. Jadi bagaimana kita wujudkan satu masyarakat yang mother friendly, yang family friendly, itu yang paling-paling penting. Jadilah saya harap bukan sahaja setakat bulan Mei apabila kita celebrate Mother's Day ataupun bulan March apabila kita celebrate International Women's Day, tetapi biarlah menjadi satu budaya di mana kita selalulah bagi selalulah hormat golongan ibu yang masih terlibat dalam pekerjaan. Dan juga pada masa yang sama, marilah kita sama-sama wujudkan satu suasana, satu atmosphere yang mesra ibu, mesra family, mesra budak dan juga mesra okayo.